افتح لنا ابواب الرحمه وابواب الخيرات وابواب الخيرات وابواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا بالهادي رسول الله وكل مجاهد
Rabbil Amin. Pelan-pelan, malam ini bukan seluruh hal mengenai NU kita pelajari, tapi kita memulai merangsang masa depan kita supaya tidak pernah tidak belajar sebagaimana saran Pak Bupati. Ojo nganti ora sinau, ojo nganti ono dino kok liwati tanpa sinau, sebab kebenaranmu akan berkembang terus, tiap hari kamu akan berubah-ubah. Kalau kamu pikiranmu berubah untuk menuju kebenaran yang lebih mendasar, lebih sejati, lebih real, maka kamu punya potensi untuk bisa mengubah dunia juga. Kalau orang mandek di suatu tempat tanpa pernah mengalami perubahan dan perkembangan, maka dia juga tidak punya kemampuan sedikit untuk merubah apapun, baik apalagi di dunia, bahkan mungkin juga tidak di keluarga dan masyarakatnya. Oke, sekarang kita dengarkan bersama-sama Pak Muzamil, Pak Husaini, Pak Bupati, tolong menjadi dewan juri jawaban beliau, karena ini agak kualitatif. Silakan Mas, singkat padat Mas ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Sanudin. Dari pertanyaan tadi, menurut saya, Mbah, karena saya juga masih mau belajar di sini tentang apa yang sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Mbah Kiai Khalil memerintahkan Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asyari itu soal strategi perjuangan saja. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, kalau menurut saya beliau lebih masuk ke jalur pendidikan yang lebih formal sehingga bisa langsung bertemu dan berdialog dengan penjajah saat itu, sedangkan Kiai Haji Masyari lebih ke grassroots, lebih ke kalangan menengah ke bawah, pendidikan yang non formal sehingga orang-orang yang bertentangan langsung dengan kaum penjajah itu bisa Mbah Hasyim bisa pegang dan bisa menjadikan itu sebuah alat perjuangan untuk bangsa Indonesia. Mungkin gitu, Mbak. Berarti itu pembagian tugas, iya, menurut Anda. Kalau Mbak Hasyim itu ngurusi ummah average, ya, ummah rata-rata di bawah. Makanya lebih banyak budayanya, tidak terlalu banyak kognitif akademisnya. Tapi kalau Mbah Dahlan, menurut Anda ini, Mbah Dahlan mengurusi kelas menengah intelektual, anak-anak yang sekolah, karena negara harus diurusi oleh kedua-duanya. Jangan hanya orang kecil tok, tapi juga ada yang terpelajar. Kira-kira gitu ya, tepuk tangan untuk beliau. Hadiahnya masih banyak ya Pak Husaini ya? Masih banyak ya? Sip, udah disimpan dulu. Oke Mas, silakan. Berdiri lebih baik, supaya kameranya bisa lebih cetok ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bira, asal saya dari Desa Gentan, Baki, Sukoharjo. Saya sebelum menjawab, sebelumnya saya minta maaf kalau jawaban saya salah, karena saya juga belum pernah nyantri dan di sini saya ingin sinau bareng sama Cak Nun. Jadi kalau menurut saya hampir sama seperti Mas ini, jadi antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Mbah Kiai Haji Hasyim Asyari itu bukanlah suatu perbedaan. Itu menurut dawuh sama dawuh dari Kiai Haji Syekh Khalil itu, mereka menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, yang mana Islam itu menembus ruang dan waktu. Jadi Muhammadiyah itu Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan kan asalnya dari kota, dia cenderung mengikuti perkembangan zaman, dakwahnya Muhammadiyah kan seperti membangun sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Hidup itu kan ada ruangnya, ada waktunya, ya, ada sekarangnya, ada besoknya, ada kemarinnya dan seterusnya. Jadi mereka, beliau berdua tadi, Mbah Dahlan sama Mbah Hasyim itu berbagi tugas, sengaja atau tidak sengaja ada pembagian tugas semacam itu. Juga karena hidup itu pasti ada hierarki. Gelem ora gelem, ada hierarki itu maksudnya ada level-level, ya. Wit-witan wae ana sing cendhi, ana sing dhuwur banget sak piturute. Manusia juga begitu, pikiran juga begitu, bakat juga begitu. Tentara aja ada hierarki dari prajurit yang paling rendah sampai jenderal yang tertinggi. Hierarki itu jangan ditolak, itu bukan feodalisme. Feodalisme adalah kalau hierarki didayagunakan atau dimanfaatkan untuk kekuasaan atas kepada bawah. Tapi kalau hakikat alamiah dari hierarki hidup itu adalah sunnatullah, itu syariatnya Allah, memang seperti itu. Jadi Mbah Dahlan sama Mbah Hasyim dibimbing Allah untuk bekerja sama, untuk menjadi kelengkapan satu sama lain di dalam membangun keutuhan Indonesia satu. Cuman saya mau konfirmasi kepada Kiai Muzamil.
kalau Mbah Hasyim memang didawuhi oleh Syekhona Khalil, tapi Mbah Dalan apa didawuhi? Saya tidak menemukan sejarahnya, tapi ketika pulang dua-duanya sama-sama diberi kitab. Oke, dua-duanya sama diberi kitab. Ya. Oke, sekarang enggak apa-apa sedikit supaya datanya bisa kita lupa ya, kita tambahin Pak ya. Mbah Khalil itu kok ngasih kitab tuh ngapain? Berarti dia itu sedang menanam masa depan Republik ini kira-kira gitu. Betul, ya? Betul. Jadi Syekhona Khalil dikasih kitab, Kiamat Dahlan dikasih kitab, terus Mbah Nur Zahid, mbahnya Mbah Nun ini dikasih cincin. Nah ini tugasnya cincin sekarang. Enggak. Ada yang dikasih buah pisang dulu. Buah pisang itu artinya kamu itu sholat kalau perutmu lapar enggak khusyuk. Jadi mesti makanan, kesejahteraan hidup itu diberesin dulu. Maka apa namanya pesan pertama adalah pisang. Kemudian ya. Dan cincin ini pernah diperankan oleh paman beliau. Jadi maaf ya, tahun 83 di tubuh NU pernah terjadi gejolak ya, menyikapi politik gitu ya. Sehingga ada kubu Cipete, ada kubu Situbondo. Kubu Situbondo itu Gus Dur dan teman-teman, kubu Cipete Pak Idam Khalid dan teman-teman. Dan rujuknya dua kubu ini di rumahnya Ki Haji Hasyim Latif Sidoarjo. Ki Hasyim Latif ini paman Cak Nun. Jadi paman asli, ayah beliau ini namanya Muhammad Latif. Terus tempat rujuknya kiai-kiai itu di situ ketemu Ki Ali Maksum, Ki As'ad Samsul Arifin, Ki Ahmad Siddiq, Ki Marzuk, Ki apa? Mahrus Ali Lerboyo. Ketemu di sepanjang Sidoarjo, di situ dari pertemuan di rumahnya Ki Haji Hasyim Latif yang tidak lain adalah paman beliau. Jadi itu cincin saya kira salah satunya pada waktu itu. Oke. Yang cincin enggak usah diomongkan. Ya. Sebab cincin itu terkait dengan banyak adegan-adegan lain, berdirinya Kabupaten Jombang, berdirinya Tebuireng, berdirinya NU, terakomodasinya Mbah Hasyim di Jombang, itu semua ada riwayatnya. Tapi bagian saya dengan seluruh nasab saya adalah bagian yang tidak boleh kelihatan dan tidak boleh meminta pengakuan dan jasa. Mulanya aku rada diopo-opo, simting tak ewangi kabeh, sopo wae tak sengkuyung, tak junjung, tak doleke dalan sing paling apik, dan saya ikhlas tidak menjadi apa-apa, tidak punya apa-apa, cukup Novia Kolopaking aja. Gitu ya kira-kira ya Pak ya. Gitu ya. Saya tambahi data dikit ya Pak Husaini ya. Mbah Dahlan itu disekolahkan di Mekah itu oleh Hamengkubuwono ke-8. Bapaknya Pak Harto, keliru aku. Waduh kecolongan ya. Bapaknya Hamengkubuwono ke-9. Jadi wis Darwis, nama beliau kan Darwis. Kue sekolah nang Mekah kono. Engko nek wis bali, kue nggayo pengajian, engko sing santrimu sing pertama kabeh abdi dalam keraton. Jadi semua abdi dalam keraton itu merupakan santri yang sudah tersedia setelah Mbah Dahlan pulang dari Mekah bersama Mbah Hasyim. Nah, kemudian jadi anggota Muhammadiyah pertama adalah abdi dalam keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, baru kemudian berkembang ke seluruh DIY dan kemudian seluruh Indonesia. Itu untuk data saja. Oleh karena itu Anda jangan pernah berhenti pada satu madhab, jangan pernah berhenti pada satu aliran. Ada film tentang Mbah Hasyim dibikin, ada film tentang Mbah Dahlan dibikin, tapi jangan berhenti di situ karena film tidak bisa menggambarkan keutuhan dan keseluruhan dari tokoh yang digambarkannya. Kita harus terus-menerus mencari. Makanya yang nomor satu bagi orang Islam terutama Nahdiyin, yang nomor satu harus dipelajari itu bukan ilmu Islam. Kowe ora ngerti mantik banget ya ora apa-apa, kowe ora hafal Quran banget ya ora apa-apa, kowe ora ngerti balaghah jane ya ora apa-apa, kowe ora ngerti alfiyah, ora ngerti kitab-kitab kuning ijo coklat monggo. Sing penting kowe iso niru kelakuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok-besok kurikulum insyaallah akan kita ganti. Yang namanya pelajaran Islam itu sekedar
anak-anak dikasih PR untuk menemukan bagaimana kelakuan Rasulullah yang kamu tumpai, yang kamu temukan. Rasulullah sama anak kecil gimana, Rasulullah sama maling gimana, Rasulullah sama onta gimana, Rasulullah sama tanah bagaimana, Rasulullah sama master plan kota Madinah bagaimana, Rasulullah sama pertanian gimana, Rasulullah sama ilmu perang bagaimana, apa bedanya Khandaq dengan Uhud, dengan Badar dan seterusnya. Mempelajari Rasulullah itu lebih dahsyat hasilnya daripada Anda mempelajari Islam. Karena Rasulullah itu bagian yang terpenting dari Rasulullah adalah Islam itu. Tidak ada yang tidak Islam pada Rasulullah. Maka kalau Anda mempelajari Islam, Anda belum tentu dapat Rasulullah, tapi kalau Anda mempelajari Rasulullah, Anda dapat Rasulullah sebagai manusia utuh dan juga dapat Islamnya. Ngono ya. Sok-sok insya Allah kurikulum akan kita ganti. Perkara enggak pernah ganti, enggak ada masalah, wis biasa ora tercapai. Tapi pokoknya sing penting niru Kanjeng Nabi. Rasa pinter-pinter ndak sing penting niru Kanjeng Nabi, sopan santunnya, kelembutannya gitu ya, kasih sayangnya, kedermawanannya, ngalae longgare. Bayangkan kita sholat itu sangat ditolong oleh Rasulullah ya Pak Muzamil ya. Coba Pak Muzamil tolong dijelasin dikit. Ya, karena Rasulullah bersabda sallu kama raaitumuni usolli. Sholatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat saya sholat, sabda Rasulullah. Coba kalau Rasulullah bersabda sallu kama usolli, sholatlah kamu semua sebagaimana aku sholat, kita mesti gak mampu. Jadi Rasulullah itu sangat memudahkan umatnya, pokoknya kamu lihat aku sholat kayak apa ya wis koyok ngono kuwi. Padahal apa yang kita lihat tentang Rasulullah kan gak mungkin seperti yang sebenarnya Rasulullah sholat gitu. Maksudnya ada beda antara kama ro'aitumuni dengan kama usolli. Kalau kama usolli, sholatmu harus persis seperti Rasulullah. Raiso gue. Neng Gusti Kanjeng Nabi dilonggarke, wes lah sak ngertimu kuwi ndelok aku salati sak ngertimu ngono kuwi ya salat kaya ngono kuwi. Sing penting niatmu tenanan. Gitu. Jadi sangat dilonggarkan. Jadi dia tidak pakai hukum positif. Dia pakai hukum akhlak dan niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih ada jawaban berikutnya. Ya, silakan Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Mukiza Putra. Terlepas dari salah dan benar, saya ingin sedikit menanggapi, mungkin sedikit perbedaan antara Mbah Hasyim dengan Mbah Ahmad Dahlan adalah dari latar belakang Mbah Hasyim dan Mbah Ahmad Dahlan belajar di Mekah. Pada saat itu di Mekah, setahu saya, sedang pada era-eranya pembaharuan Islam. Dan pada saat itu, apa yang dilakukan Mbah Ahmad Dahlan atau yang menjadikan kecondongan berpikir Mbah Ahmad Dahlan adalah pada pemikir pembaru Islam di Mekah, yaitu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho kalau tidak salah. Dan pada saat itu setelah selesai belajar dan kembalinya Mbah Ahmad Dahlan ke Indonesia, kedua tokoh atau beberapa tokoh yang dipelajari oleh Mbah Ahmad Dahlan coba dikembangkan di Indonesia, yaitu tadi tokoh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho itu tadi. Dan Mbah Hasyim Asy'ari itu sendiri, menurut saya dia lebih condong pada Islam Jawa atau Islam Nusantara itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ari Wibowo dari Tlogondringo Tawangmangu. Ya sama seperti mas-masnya yang sebelumnya, saya ini sebetulnya masih miskin ilmu, masih sedikit ilmu yang saya tahu. Mungkin tidak seperti mas-mas yang tadi bertiga menyampaikan itu lebih detail, tapi saya lebih menyoroti tentang Qudratullah, tentang sifat dasar manusia. Jadi Tuhan itu menciptakan akal pikiran manusia itu sudah sempurna dan diizinkan oleh Allah untuk berkembang. Itu kenapa pemikiran itu terus berkembang dan terus menemukan pemahaman-pemahaman baru sehingga menciptakan satu orang, satu ilmu, satu guru. Beda ilmu, beda guru. Nah, itu kenapa menjadikan pemahaman dari Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Yayi Ahmad Dahlan mungkin berbeda. Jadi tadi itu yang paling indah dari semua yang bicara adalah, saya mohon maaf ya kalau jawaban saya tidak benar, kalau jawaban salah saya, kalau jawaban saya salah, atau kalau jawaban saya Anda tidak berkenan. Itu
ada dua macam mas, itu peristiwa akhlak apa peristiwa ilmu. Kalau peristiwa akhlak itu memang begitu, kul in dolaltu fa in lama adilu ala nafsi fa in ihtadaitu fa bima yuhya ilayya rabbi. Itu peristiwa akhlak, kita harus rendah hati kepada orang lain, ojo kemeruh, ojo kroso bener dewe, kudu bisa rumongso, ojo nganti rumongso, bisa. Tetapi ilmu itu sendiri tidak pernah benar. Jadi Anda jangan menyangka kalau ini, saya tanya mas, ini apa namanya? Kotak? Enggak, ini box. This is box. Bahasa Arabnya apa? Kotak itu pak. Sunduk. Sunduk. Saya tanya, ini kotak apa box apa sunduk? Nah orang sekarang bertengkar, enggak ini box. Enggak ini sunduk, kan gitu sekarang pak. Loh, NO itu yang penting bukan NO-nya, yang penting adalah perilaku dan kebenaran hatinya kepada Allah. Betul enggak? Kan begitu. Anak-anaknya sudah hafal, yang benar mana? Kukuruyuk, kukurunu, kongkorongkong. Yang benar PTE. Kalau Anda bilang ini namanya apapun yang penting kan bukan namanya, tetapi ininya. Tahu enggak? Ini loh, isinya gitu. Oke, sewena lah, mau mangap untuk gue. Ah, sip, lumayan. Iki sing-sing ngelah sing ibu. Ah, gitu. Oke. Bismillah. Jadi, Anda jangan tertipu oleh kata. Kita sekarang berdebat semua dengan kata dan tentang kata, ini salahnya di situ. Gitu ya, Mas ya. Jadi semua yang Anda omongkan benar.